ini kita lagi ada di Magelang, deket banget dari Candi Borobudur. Terus apa namanya, Mas Anung seperti biasa kalau dia syuting dia selalu berusaha gimana anak-anaknya bisa deket sama dia, terus dia nyiapin juga tempat yang nyaman. Dia buka kamar, ini hotelnya cuma jarak 2 menit dari lokasi syuting. Ya ampun, hotelnya baru, sepi, super bersih, nyaman banget. Namanya Puri Suwarna, Puri Nismara, Magelang, Borobudur. Nyaman banget, kolam berenangnya super gede, bersih, sepi, harganya juga oke. Jadi Mas Anung ada syuting 4 hari di sini, cuman karena jarak Magelang sama rumah itu cuma 1 jam. Mungkin kita akan bolak-balik, tapi mungkin selama 2 hari ke depan, karena ini udah syuting hari kedua, kayaknya kita akan ikut ke sini terus. Tadi dia udah berenang sebentar, kenapa berenangnya bentar? Nggak mau berenang lagi? Susah, ada ini. Ada apa? Ada. Ini ada yang ada sayapnya. Oh, tadi ada tawon. Tadi ada tawon, dia berenang takut. Dan emang dasar anak cewek ya, jadi Kala tadi berenang setengah jam. Sibil baru nyampe dari Jakarta, sekarang juga di kamar hotel. Ini anak berenang dari jam 2 siang, sekarang udah jam 5. Belum selesai berenang. Kabar kakinya? Kakinya? Kakinya ya beginilah. Kakinya udah sudah enakan. Sudah bisa napak. Sudah bisa napak, sudah bisa di antri 7. Ini apa? Hari ini jadwal kontrolnya Mas Hanung setelah dari operasi. Habis itu Mas Hanung lanjut ke syuting, kalau aku lanjut pulang. Ya, assalamualaikum. Bismillah, enakan lewat dalam kota atau luar kota? Supaya dia mau aliran darah dia balik. Selagi dia belum aktif, geraknya belum aktif, dia akan bengkak jadinya. Jadi dibantu dengan gerakan. Oh. Dan dia mau pak. Tapi dalam segala macam sudah nggak ada masalah tulang apa. Insya Allah sama. Kita dicoba. Selamat buka. Lama gitu agak bengkak di sini, tapi nanti kalau misalnya dia udah untuk dipakai jalan normal akan normal, fungsinya akan normal. Iya, selanjutnya lepas ya sebagian aja. Nah, terus kompres itu gimana? Udah sih udah cukup, sekarang kompresnya anget. Oh, udah mulai. Kemarin seminggu kan kompres dingin nih, jam sekarang udah kompres anget. Ya, hari ini saya lagi kedatangan tamu lagi, akan menjadi Zaskia Tour and Travel Yogyakarta. Mau bawa ponakan-ponakan sama sepupuku, kita mau jalan. Cuman belum tahu, kita lagi bingung mau ke Kaliurang atau mau ke Gumuk Pasir main pantai. Ini dia tamunya. Selamat datang di Jogja. Akhirnya aku sampai di sini. Aduh, senang banget. Tipsnya apa sih Kak kalau liburan di Jogja tuh? Tipsnya liburan di Jogja jangan kurang dari 5 hari. Karena kamu akan capek. Terus kalau di Jogja mainan tuh banyak kan seruan abis zuhur menjelang sore, karena kalau pagi sampai siang tuh panas banget. Terus jangan pernah makan di hotel, makanlah di tempat-tempat luar hotel. Breakfast hotel itu bukan sebuah keberuntungan, karena rugi makan di hotel. Biasa banget di Jogja tuh kulinernya lebih dahsyat, lebih enak. Makanlah di, aku ajak nih, aku pengen ngajak Tina ke Mangut Lele. Ya Allah banyak banget planningnya. Mau ngajak soto, mau makan gudeg, mau makan klatak Ma Adi, mau makan bakmi. Duh, gimana dong mulai dari yang mana ya, Dis ya? Dia harus mau nyobain chicken cheek.
Mama Ki, hampir lupa kan? Iya. Lu harus nyobain semua teh, gimana dong? Cukup gak ya waktunya? Jadi bukan cukup waktu buat main, tapi buat makan. Oke, ini jalan-jalan hari ini kita mau ke Gumuk Pasir. Udah bawa semua baju ganti, handuk dan lain-lain. Cuman kalau di Gumuk Pasir tuh panas, tapi anginnya kenceng. Makanya, ini kamar. Aku mau olesin cesa yang bokit dulu buat anak-anak. Terus aku juga bawa Break Easy. Karena perjalanannya cukup jauh lumayan, terus bawa anak-anak banyak, mandiin, ngejagain mereka main, aku butuh nafas yang enak. Sama aku bawa satu lagi lanyard, takut perutnya kembung masuk angin nanti. Jadi ini 3 cesa yang akan aku bawa di perjalanan kali ini. Karena akan mandi, aku juga bawa nih cesa hair and body wash sama hair lotion. Ini adalah perlengkapan perangku menuju Gumuk Pasir. Coba lihat. Dia push siapa? Enggak, ini baca aja. Dia lagi ngirim ke tantenya foto dirinya. Oke, bofitnya dulu. Sini kalah, kabah, deh. Ini biar imunnya bagus, nggak sakit karena kan mau main banyak. Nah, mau main banyak supaya imunnya bagus. Nah, sekarang kabar terakhir. Ya, insya Allah sehat yuk. Makin bofit dulu, ini buat naikin imunitas anak-anak. Bosen bahwa orang kesini lagi, karena ini adalah elemenku, alam adalah elemen. Lagi cerita COVID dulu, gimana sakit? Biar sehat, imunnya bagus, tubuhnya kuat namanya, lalu ini. Nah, punggungnya sayang. Siapa? Nyusruk. Mukanya jatuh. Gimana? Seru banget ternyata berdiri. Tapi habis itu aku kayak FOMO banget melihat videonya yang ada Uncle Dave itu loh. Aku FOMO banget karena kan pada berdiri gitu kan. Yeah. Pokoknya kalau aku ke Jogja, aku harus ke Gumuk Pasir. Baru mau minta kemarin. Gak diajak. Eh Adli, biar main tuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih.
gimana? Zaskia Turen Travel. Aduh, happy banget, sampai lupa pelanggannya gimana. Yang jelas saya sih bahagia. Tapi tadi Pak Riza kayaknya nggak mau udahan. Aku sama Mbak Siti biasanya ngudahin tuh ya 10 menit sebelum azan. Tapi tampaknya ini jam berapa sih? 6. Jam 6, iya. Tadi pas ngajak udahan, Riza bilang bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi. Aku sih seneng, tapi lihat tuh. Apa? Udah pantai. Udah matahari. Udah matahari. Sampai besok insyaallah. Oh. Kamu ngapain? Begini aja. Masuk angin.